Halo, jumpa lagi dengan saya Antonius Yu. Saat ini saya di stasiun Kroya dan saya akan menggunakan kereta api Joglo Semarkerto untuk pulang ke Wates. Simak video saya kali ini, jangan di skip dan mari kita nikmati perjalanan saya. Yang sudah saya buka adalah kereta ini menggunakan gerbong kereta premium, yaitu K3-07-17 yang sudah dimodif. Kereta 1 bisa melihat otomatis dan dengar semboyan 35. K3 yang seperti premium ini adalah kereta api modifan. Beda dengan K3 premium pada umumnya, di mana tempat duduk yang tengah itu berada pada depan. Di nomor 10-11 ini ada yang berbeda. Sebelah kiri saya nomor 10-11 bertemu dan di sebelah kanan itu nomor 11-12. Ya, namanya juga modifan kan ya. Jadi beda dengan K3 premium yang asli. Tapi ya, mari kita nikmati perjalanan kali ini. Perjalanan saya naik KA Joglo Semarkerto saat ini tiba di stasiun Sumpiuk. Kereta Joglo Semarkerto masuk di jalur 4. Menurut saya sih, Sumpiuk ini salah satu kecamatan yang paling besar di Kabupaten Banyumas sebelah selatan. Dan yang karena saya sudah lama tak lewat, saya rasa sekarang sudah sangat bagus, ada kanopinya stasiun Sumpiuk ini, mantap. Saya ingat-ingat lagi, berarti ini kereta modifan dari kereta ekonomi seat 23 ke kereta premium isi 80. Soalnya kan K307 kayaknya masih seat 23, itu belum ada kereta seat 22. Seingat saya sih baru muncul di tahun 2010 atau 2011 ya, saya lupa yang pas KA Bogowonto itu pertama kali. KA Joglo Semarkerto ini bisa dibilang seperti KA lokal ya. Jadi arus naik turun ke penumpangnya cepat. Ada yang naik, ada yang keluar. Seperti itu. Jadi cepat.
Kali ini kita review toilet dari KA Jobless Market. Ya, toiletnya toilet jongkok. Keren. Tapi keren juga sih tampilannya. Yang warna ungu ini menurut saya kayak hiasan. Mantap. Markerto tiba di stasiun Kutoarjo dan di jalur 2 ada rangkaian KA Kertanegara. Depan ini merupakan rel layang menuju Bandara IA. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan relnya di UCL Stasiun Kedundang. Ya, kita bertemu dengan rel dari Bandara IA. Stasiun Kedundang. Oke, perjalanan saya naik KA Jobless Markerto saya akhiri di stasiun Watos ini. Terima kasih sudah menonton channel Antonius You. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Antonius You. Dan sampai jumpa pada video saya berikutnya.